Seorang pedagang perempuan menangis histeris saat bertemu Presiden Joko Widodo di salah satu pasar di Bogor. Pasalnya, ia mengadukan nasib pamannya yang ditangkap polisi akibat menolak pungutan liar atau pungli. Laporan itu lantas didengar dan dicatat oleh sekretaris kabinet yang ada di samping Presiden. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut terjadi saat Presiden Jokowi hendak membagikan bansos kepada pedagang di salah satu pasar di Bogor pada Kamis 21 April 2022. Pedagang wanita yang didampingi seorang laki-laki itu mengadukan nasib pamannya yang ditangkap karena menolak pungli. Ia nampak menangis histeris menceritakan kejadian itu hingga Jokowi berhenti di depannya dan meminta pedagang itu untuk tenang. Berdasarkan keterangan pedagang itu, pamannya sudah dipenjara selama 3 bulan. Ia nampak ingin menolong pamannya namun bingung harus dengan cara apa. Jokowi kemudian meminta Sekretaris Kabinet Pramono Agung untuk mencatat keluhan pedagang itu. Pramono lantas menanyakan nama pamannya yang dipenjara dan mencatat kejadian tersebut. Sementara itu, Jokowi nampak menenangkan pedagang yang masih menangis histeris dan memberi tanda bahwa laporannya sudah diterima. Laki-laki yang mendampingi pedagang itu mengucapkan terima kasih kepada Jokowi, lantaran ia sangat senang bisa mendapat pertolongan langsung dari Presiden. Sementara itu, Ahmad Hidayat, selaku tim pendamping hukum Ujang Sarjana, pedagang yang dipenjara itu membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan pedagang yang mengadu ke Jokowi merupakan keponakan dari Ujang Sarjana. Kami menolak pungli ditangkap polisi, Pak. Yang dipenjara siapa? Ujang Sarjana, Bapak. Mana mau lebaran anaknya ada empat. Bapak cuma bapak yang bisa bantu kami, Bapak. Kita punya bukti semua, Pak. Ini Allah kami, Pak. Punya bukti preman. Itu preman, Pak. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.